Tidak ada yang sulit dalam hidup ini kalau Allah sudah datangkan ridho kepada kita. Tugas kita ini hanya menggapai kemuliaan dengan sabab. Dan sabab yang Islam tawarkan adalah ridho Allah fi ridho al walidain wa suhtu Allah fi suhtul walidain. Ridhonya Allah diri ridho orang tua, murkanya pun sama. Sehingga buat orang tua, nggak usah khawatir dengan usia tua. Usia tua merupakan buah yang dipetik apa yang kita buat di usia muda. Al-jaza jinsil amal, balasan tergantung perbuatan. Manakala kita mencintai orang tua kita dulu, menyayangi mereka, anak-anak kita akan menyayangi kita, insya Allah. Dan itu bukan direkayasa, tapi total irhamu manfil ardi, yarhamu kemanfis sama. Cinta yang di bumi, yang di langit mencintaimu. Merendahlah kita di hadapan orang tua kita, bak burung di hadapan induknya. Bukankah begitu bahasa Quran? Wahfid lahumajannahadul liminarahma wakurabirhamhu maka Merendahlah kamu, siapapun kamu. Jutaan manusia memuliakan kamu. Harta bergelamur yang kau miliki demi Allah. Merendahlah, merendahlah. Di hadapan orang tuamu. Sehingga tidak ada kemuliaan di atas dunia ini. Melebih kemuliaan Allah berikan ridho orang tua dalam hidup kita. Ya Allah, ambil semua yang ku miliki, ambil ya Allah. Ambil semua yang kau titipkan pada kami ya Allah. Dari harta dunia ini. Tapi tolong jangan ambil tali kasih kami kepada kedua orang tua kami ya Allah. Cinta yang sejati yang perlu kita miliki. Allah datangkan dalam kehidupan kita. Maka sangat disayangkan sekali kalau anak-anak muda ini malah ingin menggapai sebuah kemuliaan tanpa ridho orang tuanya. Sangat disayangkan sekali. Bahkan Islam, agama yang menjadikan bakti ke orang tua itu merupakan sebuah bagian takdir. Ketika ada ayat yang dimana Allah berfirman, وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُ إِلَّا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا Allah katakan, Allah telah takdirkan manusia untuk mentauhidkan Allah. Dan kepada kedua orang tua berbuat ihsan. Anda tahu ihsan? Antak budallah kaannaka tarafu fa in lam takun walakin Allah yarak. Kau beribadah seakan-akan kau melihat Allah, kalaupun kau tak melihat Allah Allah melihat dirimu. Artinya, ada tidak ada orang tua di hadapan kita, demi Allah cintai mereka, sayangi mereka. Dengan cara yang seperti apa? Jadilah anak yang saleh. Anak yang saleh yang pernah diminta oleh orang tuanya. Rabbi habli minas salihin. Ya Allah, jadikan anak-anak kami anak yang saleh anak yang betul-betul mengerti bahwa orang tuanya butuh anak ketika menghadapi kematian. Ketika napas mulai terpenggal. Anak berkata, wahai ayah, la ilaha illallah. Wahai mama, la ilaha illallah. La ilaha illallah. Berkata akhir kalami, la ilaha illallah. Dakhalal jannah, janji Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Yang orang akhir kalimatnya, la ilaha illallah, surga. Air mata keluar menangis membimbing orang tua di akhir hayatnya tapi tangis bahagia karena ujung kalimat la ilaha illallah mereka menanti kita di pintu surga insyaallah semoga kita, insya Allah muliakan kita insyaallah wallahu a'lam tidak ada